terus coklat and chocomint, terus ada Smurf, green tea, tango, sirsak sorbet. Wow. Iga bakar sama jus banana sama strawberry. Juga terus ini iganya ada nasi, ada kuahnya, dan ada yang paling gak boleh ketinggalan tentunya. Di sini aku pesan ini ya. Oke, jadi sekarang aku bakal makan si iganya dulu, aku cobain. Nah, iganya ini dia ada kayak sambelnya banyak banget. Wow, iganya gampang banget dipotongnya, kayak lembut banget. Dan sekarang aku mau nyobain iganya dulu. Enak banget, ngomong. Aku mau nangis, enak banget. Iga terlembut yang pernah aku makan di restoran iga manapun. Ini kalau kalian bisa lihat, nanti aku liatin ya. Itu dagingnya langsung kepotong gitu loh sama tulangnya. Wah gila, ini enak banget. Sekarang aku mau nyobain si kuahnya. Enak. Enak banget. Enak banget kuahnya. Oh ya, aku lupa guys, aku lupa. Ini. Jadi kan ini ada dua sambal. Nah, yang sambal yang pertama ini tuh nggak terlalu pedes, dan sambal yang kedua ini mau aku cobain ya. Wah gila, ini lemaknya enak banget guys, gak bohong. Apalagi lemaknya, ya Allah, enak banget. Dan sekarang aku mau nyobain pakai sambal yang satunya lagi. Buat kalian yang pengen makan-makan enak nih di Jatinangor, sekarang udah ada restorannya di Jatinangor. Yang tadinya di Jatinangor restoran cuma dikit dan makanan enaknya cuma dikit, sekarang udah banyak dan bisa ngalahin restoran-restoran yang ada di Bandung bahkan. Ini aku mau cobain sama sambal yang satunya. Dan aku mau pakai nasi. Enak banget. Itu semuanya harus lengkap. Setelah udah dikasih si jeruk nipisnya jadi tambah enak, jadi kayak ada asem-asemnya gitu. Nah, sekarang kita mau cobain minumannya dulu ya. Strawberry and banana juice. Aku mau aduk dulu. Enak banget ya Allah, enak banget sumpah. Aku beneran ya guys, ini aku nggak bohong. Aku nggak bohong, sejujur itu aku enak banget. Kalian tahu kan, aku bikin bintang-bintang di vlog Korea aku, itu aku jujur juga. Dan menurut aku ini 5/5, ini juga 5/5. Jadi pertama kali diminum itu rasanya kayak strawberry, di akhirnya ada kayak banana gitu. Kayak bukan sekedar jus yang cair gitu loh. Pas kita minum juga yang kental gitu. Segar banget, enak banget. Pokoknya the best dua-duanya. Aku nggak pernah makan jus yang seenak ini. Sama aku nggak pernah makan iga seempuk, seenak ini, gitu. Guys, di sini ada
Amanda atau track Amanda itu. Jangan lupa teman-teman kalau misalnya suka video ini, di subscribe, di like, dan di komen buat video apa lagi yang akan aku buat. Terima kasih.